Al-'Alamah Mutawalli Syarawi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah ridha untuk diibadahi kecuali dengan ilmu. Maka dia berfirman fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Bukan fa'aikin annahu la ilaha illallah, bukan yakini saja bahwa tiada ilah selain Allah, sesembahan selain Allah. Bukan yang diminta Allah fa'lam Fa ilmu ilah bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Kalau hanya meyakini karena sesuatu yang kemudian menakjubkan membelalakan mata, demikian telah dibuktikan oleh sejarah, kalau mukjizat-mukjizat yang mengikat iman itu hanya yang membelalakan mata, maka pada satu keadaan ada sesuatu yang lain yang menakjubkan, dia bisa goyah. Bani Israel kurang apa? Melihat tangan yang keluar dari saku bercahaya, melihat tongkat berubah menjadi ular, melihat tukang sihir dikalahkan, melihat lautan terbelah, melihat Firaun ditenggelamkan, melihat manna dan salwa turun dari langit. Tapi lihat patung sapi dari emas bisa bersuara, bubar semua imannya. Maka din ini oleh Rasulullah SAW ditekankan kepada umatnya untuk didakwahkan dengan tegak di atas ilmu. Kalimat yang paling sering muncul dalam Al-Quran karim ketika orang musyrik menentang dakwah dengan mengatakan "mana mungkin", yang sudah jadi tulang belulang ancur di dalam tanah nanti akan dibangkitkan kembali untuk bertanggung jawab. Apa kata Al-Quran, "lawong kamu itu loh, dulunya nggak ada, bisa jadi ada kok." Lah, kalau masih ada sisa tulang lebih mudah lagi buat Allah untuk bikin jadi utuh, simple, sederhana, tetapi itu hakikat ilmiah yang ingin dibangun oleh Al-Quran terhadap umatnya. Inquiry: mengalami iya, ada orang wanita menghadap Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya sakit, kata wanita itu. Saya kalau kambuh kejang-kejang di depan umum, terus kemudian kadang-kadang sampai terbuka aurat, ya Rasulullah. Tolong doakan saya sembuh, ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam? Doa beliau, rasul yang paling dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pastilah kalau soal menyembuhkan begitu melebihi Nabi Isa Alaihissalam. Kalau soal membelah lautan, beliau bukan cuma lautan, bulan saja terbelah. Tetapi, apa jawab Rasulullah kepada orang ini? "Bu, boleh pilih, saya doakan sembuh atau sabar dapat surga. Tapi ini masyarakat ilmiah yang cerdas, yang kemudian berada dalam bimbingan kecerdasan yang paling cerdas. Maka apa kata si ibu? Cerdas sekali. Oh, kalau begitu saya akan bersabar ya Rasulullah agar saya dapat surga. Tapi tolong didoakan kalau pas kambuh jangan sampai aura terbuka ya. Sangat indah. Dididik umat ini untuk inquiry, mengalami sebuah penghayatan tinggi. Maka mendakwahkan agama ini meskipun penting soal ritual tetapi bukan cuma soal itu. Meskipun fadha'il a'mal itu penting tapi bukan cuma soal itu. Iya. Yang namanya sadakah Allah menjanjikan asru amfalihah sepuluh kali lipatnya. Tapi sepuluh kali lipat yang dibalas di dunia itu berarti belum selesai ujian. Itu masih ujian tingkat berikutnya. Iya. Kalau anda kemudian membaca ini beramal ini maka keajaibannya begini kita ini masya Allah semuanya keajaiban keajaiban salat subuh keajaiban salat tahajud keajaiban salat duha keajaiban ini yang belum ada bukunya itu keajaiban salat jenazah iya yang ajaib-ajaib itu memang menarik tetapi tidak membangun struktur imani di dalam tubuh umat tidak yang membangun itu bagaimana sebuah hal ini menjadi gerakan peradaban dan itu dimulai dari sesuatu yang ilmiah saya tadi mengobrol dengan Ustadz Zainal Mutakin buku-buku kita yang terbit antara tahun 70-an sampai 90 itu buku-buku fikrah ini penelitiannya Litbang BKP tahun 70-an sampai 90-an buku-buku yang terbit itu buku-buku fikrah apa yang kita dapat 90 sampai 2000-an kita panen sekolah Islam sekolah dasar Islam terpadu bank syariah, ekonomi syariah, panen kita dari fikrah yang menggerakkan dan merubah masyarakat. Buku-buku yang terbit antara tahun 98 sampai hari ini kebanyakan khilafiyah furu'iyah. Apa yang terjadi? Kita memang makin tegas fikihnya soal ibadah tetapi juga makin gampang gesekan dengan teman yang lain. Bukan salah Memperdalam fikih itu penting. Memastikan ibadah kita sahih itu penting. Tetapi ada juga yang harus dibangun bagaimana mengisi umat ini dengan fikrah supaya ala basiratin. Bagaimana kita meyakini sistem yang paling diridai Allah juga sistem yang paling menjawab persoalan masyarakat. Ala basiratin.